Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Di video YouTube kali ini aku akan ngajak kalian buat masuk ke toko Michael Kors atau MK yang berlokasi di Beach Walk Bali. Dan pada video kali ini kita akan mencari tahu berapa sih harga termurah dari jam MK setelah didiskon. Mungkin dari kalian sudah ada yang menebak kalau jam MK itu di harga sekian atau sekian, dan video ini akan membuktikan apakah tebakan kalian benar atau enggak. Berikut videonya. Kita lihat kan. Karena ini jam tangannya di sini kan nggak lagi ya? Kita mau lihat. Cece. Ini. Oke, ini 50% ya. Agustus itu yang kuning ada di sana tuh nggak ada lagi ya? Oke, ini kan ada yang di 50% yang kuning di sini tuh udah nggak ada lagi ya? Oh ini lagi, ini yang 50 ya? Ini normal ya? Ini normal. Pesannya kemarin dipajang di sini tuh enggak ada ya? Ya, kemarin. Cukir ya? Tapi udah enggak ada kemarin, baru banyak itu. Yang ini aja yang di 50 ya? Yang 50 yang ini aja. Oh. Ini jadi 2 jutaan. Jadi, ini. Oh. Yang ini jadi 2 jutaan ya? Kemarin ada yang kuning di situ bagus, tapi nggak aku ambil jadinya hilang. Makanya telat. Ada kemarin di situ dipajang kalau nggak salah ya kuningnya. Ini harganya dari harga 3,929 jadi 1,50 jadi 2 juta. 2 jutaan, 3,9? 2,9. Berarti 2,5an lah, 2,5 kurang lebih ya jadinya? 3,9 jadi 2 juta. 3,9, 3,900 kan 4 juta? 2 juta. Oh iya 2 juta. Bisa lihat nggak sampai? Tapi ini bukan keramik kayaknya ya? Bukan. Ini sudah keramik. Ujok sih. Ini apa namanya kalau bukan keramik ya? Ini dia plastik biasa aja, tapi dia kualitas plastiknya yang bagus. Plastik? Tapi warna hijaunya itu kayak dicet atau kayak bisa luntur atau gimana sih kalau kayak ini? Ini dia cuma finishing aja biasa. Finishing hijau? Iya. Berarti ya lama-lama bisa melepas ya hijaunya? Mungkin ya. Ini kalau bisa melepas sih. Kan kuning. Kalau keramik kita yang jarang masuk kok. Ini yang gini ya kulit ya, tapi wajah loh. Enggak, kalau kulit cepat ini aku lecek-lecek jam tangan kulitku. Kemudian ada yang kuning di situ, udah hilang, cukup bagus. Itu ingat banget di situ kemarin tempat. Terus di sini semua cuap kemarin kalau masalahnya. Iya, semua cuap udah habis. Udah habis semua ya. Kira di godang nggak datang semua cuap. Ini kan ada modelnya. Ini aja modelnya. Belum datang lagi sebarang barang. Ini nggak bisa. Masih harga 4 jutaan ya? Ya. Berarti ini lah boleh dibilang paling murah jam tangan cowoknya ya? 2 juta lah ya? Kayak yang sekarang ya? Itu doang, warna hijau sekarang. Lama-lama kan lupa soalnya? Iya, karena kan dia cuma finishing biasa. Finishing biasa ya? Ini belum ada sih customer kayak monster, kayak bahan-bahan seperti ini. Iya sih. Memang. Kan lagi pakai ekstrim juga kayak berenang juga kan? Biasanya kapan lagi dia refresh kayak stok ini biasanya? Kayak waktu itu? Belum tahu juga sih. Kemarin kan emang banyak kembali ya? Reset. Nah, sekarang ini belum datang barang-barangnya. Apa yang sunat? Bener-bener alasan akhir kuning sih ini. Saya rasa kalau sunat lagi sunat lagi cepat biasanya ya. Kalau itu saya nggak jadi ambil karena ambil merah lain yang di sebelah-sebelah kan. Yes, tapi kita ingin kuningnya bagus. Gak ada lagi. Itu apa? Kayak jewelry. Itu bukan gold ya atau gold? Oh, gold ya. Ini aja berarti hanya yang cowok diskon ya. Tapi cool deh. Ini rata. Oh ini rata ya. Ini lebih rata juga mah. Kalau jam tangan kulit saya soalnya lecek-lecek ini ke talinya. Ini udah kulit saya cek dulu ya pak. Berapa? Beda lagi 100-an ya? Bisa lihat sorry? Ini rubber ya? Iya rubber. Tapi ada hijau-hijaunya. Enggak kembali apa-apa, yang gold itu master banget, tapi enggak tahu ini. Kayak gini, tadi kok di dalam datang lagi. Ini kulit ya? Kemungkinan kayak gini-gini kan di sini, ini bagus sebenarnya ini. Bentar ya. Saya kasih ini ya. Ini diskon, ini diskon. Ini tuh sebenarnya laser. Apa silvernya itu bukan silver kayak pasaran jam-jam kebanyakan. Silver warna dove. Ya, apa namanya? Dove. Dove ya. Ya kalau jam tangan silver kan udah banyak punya. Kayak Seiko Premier itu kan yang kemarin itu. Tapi beda silvernya, silver kok banyak yang belum punya silver. Ini berapa masih belum diskon ya? Ini belum. Nah, menyerahkan diskon gak? Ini belum diskon. Tajam ke sini. Ya, ini bisa dibeliin kalau diskon gitu ya di Instagram? Gak ada ya? Ada saja di sini. Kalau Instagram Michael Kors juga tidak ada pemberitahuan dari sini. Maksudnya kalau
ke barang baru ya, benar. Enggak Revo gitu ya. Oke, jemput ya. Kasih ya. Oke guys, nah sudah terjawab kan berapa sih harga jam tangan Michael Kors atau MK, dan sekarang kita survei harganya itu di tokonya mereka yang berlokasi di Bicho Bali. Mungkin setiap daerah itu harganya beda-beda, dan harga yang tadi kalian lihat di video itu adalah harga yang berlaku untuk di Bali. Dan mungkin sebagian besar dari kalian itu banyak yang wow, karena kalian baru tahu kalau ternyata jam tangannya itu jauh lebih murah daripada tas-tasnya mereka. Anyway, kalau kalian misalnya ada ide buat nextnya itu aku survei toko apa, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. And thank you for watching. Kalau kalian misalnya pengen ngobrol sama aku, kalian bisa DM aku langsung melalui Instagram. Nanti ID Instagram aku mention di deskripsi. Bye guys, and thank you for watching.